Hai korang, Assalamualaikum. Yes. Bila Ani dapat bercakap depan kamera ni, maknanya Ani dah. Ani akan upload video. Yes, finally. Minggu lepas Ani tak ada upload apa-apa video. And for those yang korang perasan on my previous video, video Ani masak. Previous video Ani, Ani ada janji sesuatu. Janji Ani adalah untuk upload video setiap hari di bulan Ramadan. Dan video duration dia adalah 5 minit macam tu. Tapi Ani tak berjaya buat. Ani minta maaf sangat-sangat sebab Ani memang tak sempat nak buat. Okay, kenapa? Sebab Ani dah record sebenarnya. Ani ada record beberapa video Ani masak dengan ibu. Dia Ani rasa masa bulan Ramadan yang keempat. Sekarang dah Ramadan yang ke-18. So, kenapa Ani tak sempat nak menunaikan janji Ani tu adalah sebab lepas Ani record video tu, Ani dapat berita yang kita orang kena selesaikan final year project kita orang. Bukan selesaikan lah, tak selesai pun lagi benda tu. Kita kena update. Maknanya kita kena update, maknanya kita kena ada proses. Maknanya kita kena mendalami FYP kita ni. Jadi Ani terus terbatas tau. Ani punya fokus terus berubah daripada Ani nak upload video tiap-tiap hari kepada fokus Ani punya FYP. So Ani terpaksa memilih Ani punya tanggungjawab hakiki daripada video. Macam tu. Disebabkan tu Ani tak adalah video Ani upload setiap hari. So Ani minta maaf. Tapi Ani ada upload video masak Ani. Dua resepi, which is satu resepi puding dan juga resepi puding roti. Dan juga resepi murtabak mini. So kalau korang nak tengok, korang tengok kejap lagi. Ani akan share dengan korang. So itu adalah klip video masa Ramadan yang keempat. And then pada Ramadan yang kelima, tak silap Ani, besoknya tu Ani ada pergi cari barang dapur sikit dengan ibu, which is kita nak cari irak. Kalau korang perasan sebelum ni Ani masak kan, tangan Ani ke atas macam ni. So ibu nak cari irak yang boleh turunkan sikit dapur gas tu. So kita orang akan beli irak dapur tu. Okay, so Ani dengan ibu pergi keluar cari barang masa Ramadan yang kelima, tak silap Ani. And then lepas tu memang Ani tak ada buat apa-apa video sebab Ani fokus dengan kerja. Terlampau banyak kerja yang Ani kena fokus. So Ani tak dapat upload dan tak dapat record apa-apa video sepanjang tu. Dan sekarang Ramadan ke-18 dah. Sekejap je masa berlalu. So, ini je klip video yang Ani ada sepanjang Ramadan. Ani tak tahulah selepas-lepas ni akan ada video ke tak. Tapi adalah beberapa planning untuk buat beberapa video. InsyaAllah Ani tak nak janjilah dengan korang. Ani mungkin janji lagi yang Ani tak suka. So, Ani akan... Korang tunggu je insyaAllah. Ada je video setiap minggu yang Ani akan upload. Cuma untuk minggu lepas memang tak ada video. So, Ani minta maaf sangat-sangat. Jadi, minggu ni kita akan cuba sedaya upaya untuk upload video ni. Okay? So, yeah. Enjoy this video. Jom. Hai korang. So hari ni ibu akan masak puding roti. Puding ni daripada agar-agar macam tu lah. Dia macam bukan puding yang bakar tau. Puding yang just simpan dalam peti yang lepas tu sejukkan yang macam tu je. Okay, so jom kita tengok macam apa bahan dia, cara-cara dia semua. Okay. Oh, cantum kat dalam api ya, ingat kan ni. Letak dalam loyang je terus. Letak dalam loyang ni. Lepas tu kita letak pewarna bagi cantik-cantik macam tu, bagi hiasan, boleh buat hantaran kahwin tak macam tu. Lepas tu kita masukkan dalam loyang. Layer-layer ke ibu nak buat? Tengok nanti. Kalau layer-layer pun cantik juga. Murtabak mini. Murtabak tu dia guna popiah je. Saya tahu nak masak gitu. Sama lagi ya. Hi guys, so ini adalah
resipi kita yang kedua. Okay, so resipi kita yang kedua adalah ni nak buat mini murtabak tapi guna popiang, kulit popiang. Okay, so apa yang perlu ada, bawang. Selalunya pakai bawang Holland lah, tapi Ani pakai bawang merah biasa. Lepas tu kentang dengan bawang putih, kentang dengan daging, daging atau ayam kisar tak kisahlah. Ani guna daging Ramly tu, burger tu, dan kita akan hancurkan dia menjadi daging kisar. So ni bahan-bahan dia. Ini kentang potong dadu dengan bawang merah, bawang putih sikit, and then ini daging tu. Lepas tu kita perlukan daging, bukan, maksudnya rempah kari untuk kita masak sekali dengan semua ni. Okey. Okey, lepas tu kita akan masakkan semua bahan ni, masukkan, and then tunggu sekejap sampai daging kentang tu masak. Selama jugaklah. Dalam 15 minit ke, tengok macam mana. Korang tengok ni. Agak-agak daging ni macam dah, dia macam dah hancur sikit. Dah nak masak macam tu. Bolehlah letak kentang tu. Okey. Kita masakkan sekali macam tu. Ta-da. Dia letaklah serbuk kari ni. Masak-masak sampai. Tapi kita lambat sikit nak tunggu. So kita kena tutup dulu, kita kena biar dulu. Biar dia masak dulu. And then tambahkan air sikit supaya biar kentang tu masak lah. Sebab kalau macam ni kan dia macam susah nak masak kan. Tambah air sikit sekejap. So sekarang ni dah letak air ni. Nanti kita biar je dia, tunggu sampai dia lembut. Lepas tu kita letak garam sikit dengan perasa-perasa sikit lah. Lepas itu bahan-bahan ni, ni lepas dah siap kan, kita letak telur dalam dia. Okay, letak sebiji telur. Ni malas nak ambil lain. Lepas tu gaul. Okay, gaul je. Ambil kulit popiang. Tak tahulah berapa banyak dapat. Ni dah terbalikkan sekali tadi. Okey, bagi dia sampai kuning-kuning sikit. Hai korang, so ni murtabak tu ni dah siap. Tapi ni dah makan. Isi dia padat kan, sebab kita letak telur tadi. Sedap. Lepas tu, kita punya puding roti tu. Tada! Ni. Jadi makan. Ni jadi hias, ada jadi macam bentuk hiasan lah tadi. Kan sebab kita letak tu layer by layer kan. Tada! Ni puding roti dia. Mbut. Sekejap. Tak nampak lah. Tak nampak lah pun. Nampak peti ais. Ni korang resepi senang. Kalau korang tak tahu, malas nak keluar, bahan tak ada kan. Buat yang senang-senang je. Macam murtabak ni pun okey juga. Kalau korang ada macam balance kulit popiah kat rumah, tak tahu nak buat apa. Ani dah lama tak buat vlog ke
keluar rumah. So Ani decide untuk buat lah, sebab kita dah, kita macam masih duduk dalam rumah je kan, macam tak nampak luar. Lepas tu sekarang ni bulan puasa. And ibu nak vlogging juga. Hujan hari ni. Lepas start daripada first Ramadan hari tu, kita tak keluar. Pergi bazar pun tak. Kita pergi bazar nak buat. Tak nak pergi bazar. So kita pergi bazar pun tak pergi tau. So macam buat kuih sendiri. Buat kuih sendiri kat rumah. Masak je apa yang ringkas-ringkas je. So ya, sekarang ni baru keluar Ramadan yang kelima. Dah Ramadan kelima. Good job. Kita orang kalau ada apa, ada anugerah untuk masyarakat yang duduk rumah paling lama, kita menang. Okay, so ni akan teman ibu pergi cari barang dapur. Macam meja untuk letak apa? Meja untuk letak gas tu. Dapur. Ha, namanya dapur. Stove. Apa bahasa Inggeris dia tu? Okay, so kita akan cari meja tu. Terfikir nak beli bendanya tu. Berapa ringgit? Tak ada harga. No price. Wow, besar bawah. Bendanya, tapi besar sangat pula. Benda tu macam panjang daripada saiz sepatutnya. So nunggu balik. Panjang sangat, nanti kakak boleh. Dah balik. Macam tu je lah. Sorry, tapi tak tahulah muat ke tak. So kena ukur balik dapur kat rumah. Tadi kan kita tak beli kan benda tu, sebab tak beli sebab ibu nak ukur balik sama ada muat atau tak. Tapi lepas tu ibu pergi semula dengan ayah, and then ibu beli. Tada, ni benda dia. So ni rasa ni, satu ni harga dia RM135. So ni pasang sendiri lah. Ha, dia macam ni. So lepas ni ibu tak adalah masak ke atas macam ni. Kalau korang perasan, kalau Ani buat video kat Ani, Ani masak pun ke atas macam tu kan. Ha. So lepas ni macam di bawah sikit. So boleh masak macam ni. Okay, so itu je untuk video Ani pergi keluar. Tak ada apa sangat. Okay. And yeah. So itu je untuk video kali ni. Bye. Okay, so itu je video untuk kali ni. Terima kasih sebab korang dah tengok video ni. Jangan lupa subscribe dan juga komen je. Ini cut-cut je tau video masak tu, sebab kalau nak lah. Sebenarnya ni record lama, memang lama. Ni rasa dalam 30 minit kot ni record video sepanjang ni masak tu. Tapi kalau kita nak letak semua tu, memang tak berkesudahan lah kan. So ni cut. Then that's why dia jadi macam pendek-pendek macam tu, okay. So hopefully korang enjoy dengan video ni. Selamat berpuasa. Semoga pada Ramadan-Ramadan yang terakhir ni, kita semua dapat mengukuhkan lagi kita punya ibadah. Dan insyaAllah semoga kita semua dapat bertemu dengan bulan kemenangan. Yes.
semoga ada mood and vibe raya tu untuk korang juga. Okay, so insyaAllah minggu depan ada video baru lagi. Doakan Ani, semoga Ani ada masa yang cukup untuk Ani upload. Ani perlukan masa je sebenarnya. Masa dan tahap kerajinan yang tinggi. Okay, so see you guys on the next video. Bye.